Salah seorang pengusaha warung makan jeng baso di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, poe Kemis Sonyar Kaliwat tilar dunia turta dicindeken ku pihak rumah sakit balukar positif COVID-19. Pikeneuk mata rantai sumebarna virus corona, sakumna tempat usaha korban ditutup saheulaan. Mangpuluh-puluh warga sarta anggota kulawarga anu kungsi pagilinggisik jeng korban masih ngadago hasil swab test. Salah saji tempat usaha anu taya lianti warung makan jeung baso di Jalan Raya Grand Hotel Lembang, Bandung Barat tutup tepi ka sawatara poe kahareup. Lianti Jalan Raya Grand Hotel di dua tempat usaha sejena di lalawak anu beda oge geus ditutup. Eta tempat usaha teh ditutup ku aparat desa setempat turta tim Satgas Penanganan COVID-19 Bandung Barat. Eta hal teh lantaran nuboga eta usaha kalawan inisial H tilar dunya di Rumah Sakit Boromius, Kota Bandung, poe Rebo nu anyar kaliwat. Numasar kana hasil swab tes rumah sakit korban dicindekeun tilar dunya balukar katerap COVID-19. Kacindekan korban tilar dunya balukar positif COVID dinyakeun ku aparat desa jeung Dinas Kesehatan Bandung Barat. Lianti geus umur 58 tahun turta boga riwayat panyakit. Kiwari tim Satgas COVID keur memujeuh nangalakonan panalungtikan asal mulana H katerap COVID turta di erong ti luar Lembang. H geus dikurebkeun poe Kemis di Taman Pemakaman Khusus COVID-19 di Lalawak Cikadut, Kota Bandung kelawan prosedur COVID-19. Meninggalnya positif dikarenakan COVID. Itu dari hasil pemeriksaan dari pihak rumah sakit ya, Boromius. Sudah keluar belum sama sekali? Belum, ya, belum, baru kemarin kan. Mereka kemarin. Sekarang yang di swab ya, isolasi mandiri. Mandiri rumah masing-masing. Langsung ya, langsung tracing, mendata kontak eratnya. Diimbau untuk isolasi mandiri, yang punya yang masuk kontak erat, langsung kita jadwalkan swab. Setiap kontak erat. Tempatnya ditutup Pak sekarang Pak? Sementara mungkin apa yang ditutup. Pikeun neuteuk mata rantai sumebarna COVID-19, sakumna tempat usaha milik H geus disterilisasi. Dianti kitu mangpuluh-puluh warga di sabudeureunana jeung anggota kulawarga anu raket geus ngalakonan swab tes kari ngadago hasil. Leuwih ti 30 urang geus ngalakonan isolasi mandiri. Kukituna total di Bandung Barat aya 7 urang anu tilar dunya katerap COVID-19. Dianti kitu tapi kakiwari masih aya 182 kasus positif aktif. Warga tetap diperdituhu sarta disiplin kana protokol kesehatan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.